Welcome back guys to this channel. Seperti yang kamu tahu, channel ini dimulai untuk membantu para pria menjadi seorang gentleman yang semakin baik dalam penampilan, attitude, personality, dan juga relationship. Karena itu saya sangat menghargai para pria yang merasa, oh saya harus lebih baik dalam penampilan saya, dalam attitude saya, personality saya, komunikasi saya, dan lain-lain. Dan karena itu dalam video kali ini saya pengen memberikan 5 tips supaya kamu terlihat lebih keren dari teman-teman kamu. So guys, tidak berlama-lama lagi, let's start. Hal pertama yang kamu bisa lakukan untuk menjadi lebih keren dibanding teman-teman kamu adalah pakai pakaian yang fit. Tidak ada pakaian yang lebih bagus kita pakai selain pakaian yang fit. Ketika kamu sudah mulai membiasakan diri, membeli, dan memakai pakaian-pakaian yang fit di badan kamu, kamu sudah berada beberapa langkah di depan teman-teman kamu yang mungkin masih memakai baju yang longgar dengan alasan kenyamanan. So, pakailah kaos, kemeja, jeans, chinos, bahkan sepatu yang fit dan pas di badan kamu. Tips yang kedua yang membuat kamu lebih keren dari teman-teman kamu adalah pakailah pakaian dengan warna-warna yang netral. Warna-warna seperti hitam, putih, navy blue, dan charcoal gray. Warna-warna ini adalah warna-warna yang netral dan juga versatile. Kalau kamu punya outfit dengan warna-warna ini, kamu bisa gabungin dengan outfit apa aja dan kamu bakal tetap terlihat keren. Tapi saran saya jangan memakai atasan dan bawahan dengan warna yang sama. Kecuali atasan hitam dan bawahan hitam. Hindari memakai putih-putih, abu-abu dan abu-abu, atau navy blue dan navy blue. Selain versatile, warna-warna netral ini juga tahan lama. Masih keren kamu pakai mungkin 3 tahun, 5 tahun ke depan. Tips yang ketiga yang akan membuat kamu lebih keren dari teman-teman kamu adalah pakailah pakaian yang matching. Apa yang saya maksud dengan matching di sini? Matching yang saya maksud di sini adalah ketika kamu berbusana formal, pakailah item-item formal. Ketika kamu berbusana casual, pakailah item-item casual. Jangan pernah pakai kemeja formal garis-garis dengan celana pendek dan sepatu formal. You will look awful. Di channel ini saya sudah sering membahas tentang busana formal, smart casual, dan juga casual. Kamu bisa cek link video-video itu di deskripsi. Tips yang keempat untuk membuat kamu lebih keren dari teman-teman kamu adalah pakai jam tangan. Ya, masih cukup banyak cowok yang malas memakai jam tangan karena mengatakan, oh saya bisa lihat jam di HP saya. Once again guys, jam tangan bukan hanya penunjuk waktu, tetapi bisa meningkatkan penampilan kamu. Saya sudah cukup sering membahas mengenai jam tangan di channel ini, kamu bisa cek linknya di deskripsi. Kalau kamu belum pernah pakai jam tangan, saran saya paling tidak kamu punya satu jam tangan casual. Juga pilihlah jam tangan casual yang warnanya netral dan juga modelnya netral. Sehingga kamu bisa gabungin dengan outfit apa aja dan kamu bisa pakai untuk jangka waktu yang lama. Oke guys, tips yang terakhir atau tips yang kelima supaya kamu lebih keren dari teman-teman kamu adalah grooming. Kenapa grooming? Karena bagi saya masih banyak pria yang mengesampingkan hal ini. Karena cukup banyak pria yang merasa ketika dia merawat rambut, merawat wajah, merawat kulitnya, merapikan facial hairnya, itu terkesan feminin. No. Grooming justru akan membuat kamu terlihat lebih rapi dan meningkatkan penampilan kamu. Beberapa hal dari grooming yang harus kamu perhatikan adalah kerapian rambut. Paling tidak, potong rambut kamu 2 atau 3 minggu sekali. Juga facial hair kamu, usahakan trim atau rapikan atau kamu bersihkan sama sekali. Dan yang paling penting adalah bulu hidung kamu. Jangan sampai penampilan kamu yang sudah maksimal, yang sudah rapi, yang sudah keren banget dikacaukan oleh bulu hidung kamu yang belum kamu rapikan. So guys, for me, grooming matters. Oke, yes, itu tadi 5 tips singkat yang akan membuat kamu lebih keren dari teman-teman kamu. Kalau kamu punya pendapat lain tentang video ini, silakan langsung share aja di komen. Atau kamu punya masukan untuk channel ini, silakan langsung share di komen. Terus support channel ini guys dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kamu semua. See you on the next videos.